Sedang viral di media sosial, seorang pria berbaju biru berani mendorong polisi. Aksinya itu pun viral di media sosial. Sempat tampil arogan, pengemudi mobil Innova kabur usai isi BBM sejumlah 100 ribu. Kini ia mengalami masalah berat. Kasus tersebut berbuntut panjang, pasalnya pengemudi Innova bernama M. Saifullah itu berani melawan bahkan mendorong polisi saat diamankan. Setelah diperiksa polisi, warga Sungai Ulin Kota Banjarbaru itu kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu. Kini, M. Saifullah harus berurusan dengan hukum dan dijerat pasal berlapis. Dikutip dari tribunmedan.com, Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Thomas Afrian mengatakan, selain dijerat pasal soal narkotika, ia juga dijerat pasal terkait penganiayaan dan melawan petugas. Nah, masih ada yang berani melawan polisi?